杨颖。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul Peerless Battle Spirit. Akan seperti apakah keseruan cerita donghua yang satu ini, geng? Wokelah tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal cerita kita diperlihatkan seorang Kaisar Agung Yoming berhasil memasuki tubuh seorang wanita. Dia nampak gembira karena sekarang Kaisar Iblis Agung Yoming telah kembali lagi ke alam nyata. Sementara tidak jauh dari tempat itu, dua orang praktisi kuat sedang berdiri dan bersiap untuk menghadapi Kaisar Iblis Yoming yang memasuki tubuh seorang wanita yang bernama Jiang Bilan. Kaisar Yoming menyerang menggunakan kekuatan iblisnya. Dua orang praktisi segera membangkitkan sebuah formasi untuk melindungi diri mereka berdua dari serangan Kaisar Yoming. Namun ternyata si Kaisar dengan mudah berhasil menghancurkan formasi pertahanan mereka berdua. Dan setelah itu mereka berdua pun dengan sekuat tenaga bertarung melawan Kaisar Yoming. Meskipun kekuatan Kaisar Yoming tidak sekuat dahulu, namun dia pada akhirnya mampu mencekik praktisi pria yang ada di sana. Si praktisi wanita yang melihat kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Yoming, dia pun langsung menyerang. Namun ternyata geng, serangannya tidak berefek sama sekali dan bahkan membuatnya harus terpental lumayan jauh. Tidak ada pilihan lain lagi, si pria kemudian mengeluarkan sebuah jimat dan dengan jimat tersebut tiba-tiba langit dipenuhi dengan petir-petir yang sangat menakutkan. Petir kesengsaraan pun kemudian menyambar si pria dan juga Kaisar Yoming. Singkat cerita, setelah petir menghilang, si pria berada di dalam pangkuan praktisi wanita. Si wanita sangat bersedih karena si pria sebentar lagi pasti akan segera meninggoy. Dia pun berusaha dengan sekuat tenaga ingin menyembuhkan si pria dengan kekuatan energi spiritualnya, namun tidak berhasil. Namun di tengah-tengah kesedihan mereka, tiba-tiba muncul kembali Kaisar Iblis Yoming tidak jauh dari tempat mereka. Sepertinya si Kaisar Iblis meskipun telah ditimpa oleh petir kesengsaraan, tetap dia nampak sangat kuat dan tidak kunjung mati. Setelah itu si Kaisar Iblis kemudian mengambil tubuh praktisi pria dan berniat untuk membawanya pergi dari sana. Cerita berpindah ke kota Linsui. Di sana terdapat keluarga Qin yang sedang mengetes kekuatan anggota keluarga mereka. Seorang tetua memerintahkan seorang pemuda yang bernama Qin Changkong untuk segera naik ke atas arena mengetes kekuatan yang dimilikinya. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda yang bernama Qin Changkong memasuki arena dengan sangat percaya diri. Dia pun kemudian duduk bersila dan mengekstrak kekuatan yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, cahaya energi spiritual berkumpul dan menyelimuti tubuh Qin Changkong. Dan tidak lama setelah itu, harimau energi spiritual juga muncul di tempat tersebut. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena Qin Changkong telah bisa membangkitkan energi spiritual binatang. Beberapa saat kemudian muncullah 5 buah mutiara jiwa di atas arena. Beberapa tetua sangat bangga kepada Qin Changkong karena dia sekarang telah berada di ranah martial spirit binatang tingkat 5. Semua murid yang ada di sana nampak sangat kagum kepada Qin Changkong karena dia sangat berbakat. Setelah Qin Changkong selesai, seorang tetua kemudian memanggil lagi peserta berikutnya yang bernama Qinan. Beberapa orang yang ada di sana sangat percaya diri kepada master muda Qinan yang merupakan jenius nomor 1 di keluarga Qin. Singkat cerita, akhirnya Qinan telah bermeditasi duduk di tengah-tengah arena. Di sisi lain, Qin Changkong nampak sangat iri dan dia sangat menginginkan Qinan gagal dalam ujian kekuatannya kali ini.
Jinan mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba cahaya energi spiritual menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena kekuatan Jinan dapat mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan muncullah sebuah pedang yang sangat kuat tidak jauh dari Jinan. Namun ternyata mutiara yang muncul hanyalah satu biji. Sehingga para tetua yang ada di sana menyimpulkan bahwa Jinan berada di ranah martial spirit senjata tingkat pertama. Beberapa orang murid nampak merendahkan Jinan yang baru berada di ranah martial spirit tingkat 1 namun sudah dianggap sebagai seorang jenius yang tidak tertandingi. Jinan pun turun dari atas arena karena dia sudah selesai mengetes kekuatannya. Jin Changkong kemudian mendeklarasikan dirinya bahwa dialah yang terkuat dalam ujian kali ini. Sehingga semua murid yang ada di sana nampak sangat mengagumi Jin Changkong. Bahkan beberapa orang dari mereka menyebut Jinan sebagai praktisi yang hanya membangkitkan martial spirit sampah. Di tempat lain pada saat ini kita diperlihatkan tiga orang tetua yang sedang mengobrol tentang Jinan yang baru mencapai ranah martial spirit tingkat pertama. Namun seorang tetua nampak tidak percaya karena dia telah mengetahui bahwa Jinan pada umur 13 tahun mampu membangkitkan teknik pedang tingkat menengahnya. Tapi tetua lainnya menegaskan bahwa memang dari keluarga Jin sepertinya tidak ada yang terlalu berbakat. Dan sepertinya tanah suci bela diri dari sekte Xuanling pasti akan mengambil murid dari keluarga Pang karena mereka sangat mendominasi dalam hal bakat. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah pisau menancap di tengah-tengah meja yang membuat para tetua sangat terkejut. Dan ternyata itu adalah Pang Xing yang tidak suka jika keluarga Pangnya dibicarakan atau diomongkan oleh orang lain. Tidak lama setelah itu datanglah seorang tetua yang memerintahkan Pang Xing untuk jangan berbuat arogan di tempat keluarga Jinnya. Pang Xing yang mendengar itu dia pun segera menodongkan pisaunya pada leher tetua tersebut dan membuat si tetua sangat ketakutan. Pang Xing berkata bahwa kurang dari sebulan seluruh kota Lin Sui harus diberi nama Pang. Cerita berpindah namun masih berada di lingkungan keluarga Jin. Di sana kita diperlihatkan Jinan yang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak lama setelah itu martial spirit senjatanya keluar dan dia pun mengambil pedang tersebut. Dia merasa sedikit kesal karena kultivasinya benar-benar lambat dan masih berada di ranah martial spirit tingkat pertama. Namun ternyata geng martial spirit Jinan yang masih berada di tingkat 1 memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Jinan teringat bahwa 2 tahun yang lalu dia mendapatkan kekuatan secara tidak sengaja dan kekuatan tersebut pemberian dari seorang dewa. Saat ini Jinan berpikir jika dia menggunakan martial spirit sebagai pengorbanannya dengan kultivasinya saat ini dia pasti akan meninggoy. Namun karena martial spiritnya masih berada di tingkat 1, jadi dia akan lebih leluasa untuk menggunakan kekuatannya. Jinan juga mengetahui bahwa keluarga Pang saat ini semakin mendominasi dan ingin menghancurkan keluarga Jin. Sehingga saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangkitkan dewa perang miliknya. Dengan kekuatannya, dia mencoba membangkitkan dewa perang yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba dia pingsan tak sadarkan diri karena kekuatannya masih sangat lemah. Namun ketika dia pingsan tak sadarkan diri, tiba-tiba bangkitlah dewa perang yang tidak terkalahkan alias sangat kuat. Keesokan harinya dia nampak masih pingsan tak sadarkan diri. Namun beberapa saat kemudian dia terbangun dan kemudian dia bermeditasi lagi karena masih penasaran dengan kekuatan martial spiritnya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba penglihatannya sudah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Dia kemudian berjalan dan melihat-lihat keadaan di tempat itu. Setelah lumayan lama berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Dan dari cahaya tersebut keluarlah dewa perang yang sangat besar. Jinan sangat terkejut karena makhluk yang ada di hadapannya adalah jiwa dewa perang. Jinan juga dapat merasakan bahwa jiwa dewa perang ini berbeda dengan martial spirit biasanya. Jinan bertekad untuk menjadi semakin kuat karena dia ingin diterima menjadi murid di sekte Xuanling karena dengan begitu maka kelangsungan hidup keluarganya akan terjaga.
Beberapa saat kemudian dia pun bermeditasi di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini kita diperlihatkan pelayan keluarga Chin yang bernama Xiao Qing membawa beberapa pil untuk tuan muda Chinan. Namun tiba-tiba Chin Xiao dan teman-temannya menghentikannya lalu merebut pil untuk Chinan tersebut. Chin Xiao sangat terkejut karena keluarga mereka memberikan 10 pil body tempering untuk meningkatkan kekuatan Chinan. Karena mereka menginginkannya, mereka pun mengambil semua pil body tempering yang diperuntukkan untuk Chinan. Di tempat lain, Chinan nampak sedang berlatih seni bela diri. Tapi tidak lama setelah itu, dia berhenti dan dia nampak sangat puas karena sekarang dia telah menerobos body tempering tingkat pertama. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memerintahkan Chinan untuk segera keluar menemuinya. Sebelum pintu dibuka, tiba-tiba mereka mendobrak pintu gerbang pavilion. Chin Xiao dan kedua temannya mendekati Chinan dan meremehkannya karena menurut mereka bertiga Chinan sangatlah lemah. Chinan kemudian menanyakan tujuan kedatangan mereka. Chin Xiao kemudian berkata bahwa para tetua tidak adil karena mereka memberikan 10 pil body tempering untuk Chinan. Padahal saat ini Chinan hanyalah praktisi yang masih berada di ranah martial spirit tingkat pertama alias sampah. Mereka bertiga juga merupakan keturunan keluarga Chin, namun ternyata mereka hanya mendapatkan 2 pil body tempering saja. Sepertinya Chinan mendapatkan 10 pil body tempering itu karena ayahnya adalah patriark keluarga Chin. Mendengar itu Chinan menjelaskan bahwa pembagian pil obat selalu diputuskan oleh para tetua. Mendengar itu Chin Xiao berkata bahwa memberikan terlalu banyak pil obat kepada Chinan hanyalah pemborosan saja karena kultivasinya sangatlah lemah. Pada saat ini di tempat lain Chin Changkong memasuki gudang keluarga Chin dan menemui tetua penjaga yang ada di sana. Tetua tersebut berkata bahwa dia merasakan ki dan darah di dalam tubuh Changkong samar-samar terdengar auman harimau. Dan sekarang kekuatan Chin Changkong sudah meningkat lagi. Si tetua kemudian memberikan sebotol pil kepada Changkong sambil berkata bahwa seleksi sekte Swan Ling akan segera dimulai. Si tetua memerintahkan Changkong untuk giat berlatih dan gunakan 10 pil body tempering ini dengan baik. Chin Changkong sangat pede dia akan dapat mengalahkan jenius paling berbakat dari keluarga Pang yaitu Pang Rulong. Tidak lama setelah itu datanglah pelayan Xiao Qing yang berkata bahwa Chin Xiao telah mengambil pil bagian tuan muda Chinan. Si tetua pun nampak sangat marah dan dia pun bergegas pergi untuk memberi pelajaran kepada Chin Xiao. Sedangkan di sisi lain Chin Changkong yang mendengar itu dia nampak sangat gembira karena dia sangat benci kepada Chinan. Pada saat ini Chin Xiao dan yang lainnya ingin memberi pelajaran dan mencoba kekuatan Chinan. Chin Xiao maju dan mengeluarkan kekuatan martial spiritnya yang sudah berada di tingkat ketiga. Tiba-tiba pedang martial spirit yang dimiliki Chin Xiao menyerang namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Chinan. Ketika Chin Xiao menyerang menggunakan pedang martial spiritnya dengan mudah Chinan memblokirnya dengan pukulannya. Semua orang sangat terkejut karena pukulan Chinan berhasil menghancurkan pedang martial spirit Chin Xiao. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.